dan yuhu. Terus kemudian kita bulet-buletin, yuhu. Oh, teman-teman semua, ternyata bikin ini tidak susah. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Raya Beyond Sky Channel. Hari ini kita akan melanjutkan permainan kita, House Builder, di mana game ini akan mengajarkan kita bagaimana caranya membangun rumah berbagai model dan bentuk. Dan menariknya, tiap negara beda-beda teman-teman semua. Jadi saksikan dari awal hingga akhir bagaimana kita membuat rumah ya di House Builder bersama Ryan Beyond Sky. Dan jangan lupa subscribe, like, and share, dukung channel kita menjadi channel gaming terbaik di Indonesia. Oke? Oke teman-teman semua, kita langsung mulai saja permainan kita. Let's play. Dan di episode yang pertama, kita membangun rumah di kutub utara atau kutub selatan ya, Igloo House ya. Dan di episode yang kedua, kita akan pergi ke mana ini? Ini Amerika atau Afrika nih teman-teman semua. Coba kita lihat. Ini kayaknya di bagian, oh ini Amerika ya. Berarti ini adalah Afrika teman-teman semua. Dan mari kita lihat rumah seperti apa yang akan kita bangun. Let's check it out. Mud house, artinya rumah lumpur. Oke, kita start sekarang teman-teman semua. Let's play. Wah, teman-teman ya, kita 4 bulan yang lalu memainkan game ini ya. Dan kita kembali lagi dengan full versionnya. Semoga kita bisa membangun rumah yang cakep teman-teman semua ya. Jadi saksikan dari awal hingga akhir. Nah, teman-teman semua, fun fact, you don't give up easily. Kamu tidak mudah menyerah, bukan? Oke, okay, karena challenge berikutnya menunggumu. Semoga kamu membawa insect spray, artinya membawa ini, teman-teman semua, anti serangga. Ya, ini bukan iklan. Dan kamu akan butuhkan itu, dan mungkin akan ada singa yang kelaparan. Oke, okay, mari kita bangun rumah. Let's go! Oke, teman-teman semua, quick tips. The first step is to lay stone foundation. Jadi kita harus ambilkan batu ya. Dan kita harus cari batu yang cocok. Oke, mari kita lihat. Ini panel. Ini masih kosong. Terus kita kemana nih? Oh, ini dia. Oke, kita pick up. Dan kemudian kita taruh di sini. I see. Using a player sense. Pakai Z, kita bisa merasakan ya untuk alat-alat yang kita butuhkan. I see. Coba kita back to game. Coba kita tekan Z. Wow, ada apa itu ternyata? Wow, oh ini dia teman-teman. Nah, jadi kita bisa kumpulkan dulu nih teman-teman semua. Mantap. Ada lagi kah? Kita harus kumpulkan banyak batu nih teman-teman. Halo, di dekat-dekat sini ternyata lagunya kayak pakai gamelan ya teman-teman ya. Oke, batu-batunya, kita harus kumpulkan yang banyak teman-teman. Mantap. Adakah lagi? Wah, ini kayak Sixth Sense-nya Spider-Man nih teman-teman. Oke, kita taruh dulu ya. Yuhu. Nah. Ya, kita bangun fondasinya. Teman-teman perhatikan caranya ya, membangun rumah Tarzan di Afrika. Habis deh batu kita, habis. Masih banyak nih di sini. Lagunya, musiknya lucu banget ya, keren.
kayak Indian-Indian gitu, teman-teman. Indian beda dengan India ya. Nah, adakah lagi di mana nih? Ada di sebelah sini. Oke, sip. Oh, masih banyak di sini. Dan nggak kelihatan loh, teman-teman ya, karena bersatu dengan tanah. Oke, mana nih? Halo. Ah, itu dia. Yuhu. Oke. Loh, mana material kita? Nah, ini dia. Yes. Oho. Dan selesai sudah. Good job. Pick up the eggs. Ambil ini ya, teman-teman semua. Ini adalah kapak. Oke, kita ada new skill available. Apa yang harus kita lakukan? Aha, gym beginner. Unlock. This skill increase your strength. Ini akan meningkatkan kekuatanmu 50%. Dan kamu akan bisa membawa material lebih banyak. Oke, unlock now. Apakah masih ada? Hello? Oh, banyak sekali. Ini namanya membangun rumah dengan bergembira. Aha! Sekarang kita harus potong bambu ya, atau pohon nih, teman-teman. Ah, ini dia. Ya. Hot. Ini diapain? Kok nggak bisa nih? Oh, gitu ternyata. Wow. I see. Put palm lock in the blueprint. Oke. Sekarang kita taruh apa nih? Ah, ternyata ini adalah palm branch. Terus apa lagi? Oh, kita harus selesaikan dulu nih, teman-teman. Oke. Mantap. Terus setelah itu, oh ini juga ada. Oh, ini nggak bisa nih. Oke, coba kita. I see. Wow. Jadi kita bisa bikin tali juga ya. Oke, sip. Manakah lagi? Oh, ini dia. Nah, ini kita ambil dulu nih. Oke, sip. Jadi kita pasang dulu ini. Ya. Oke, sip. Adakah lagi di atas? Yes. Nah, ini juga. Oh, habis deh. Oke, ini lagi. Yuhu. Ya. Dan sedikit lagi jatuh. Oh, jatuhnya ke sebelah sana. Kita potong dulu jadi bagian-bagian yang kecil dan kita ambil. Sip. Terus kemudian adakah lagi? Mana ya? Ya, satu lagi ya, teman-teman ya. Satu lagi di manakah? Kayaknya ini. Ini bisa? Ini bisa nih. Wah, ini seru sih, teman-teman. Akhirnya setelah kita berbulan-bulan, kita bisa memainkan versi fullnya, karena yang dulu kita mainkan seri yang pertama adalah yang early access ya. Oke. Mana nih? Dadadad. Yes. Yuk kita keluarkan batangnya kita. Mana nih batangnya? Ini dia. New skill available. Ini apa ini? Palm cutter expert. Oh, kita bisa potong pohonnya lebih cepat. Oke, ini juga kita pasang. Terus adakah lagi? Oh, kita sudah kelihatan rangkanya. Teman-teman lumayan banyak ya YouTuber yang mainkan ini ya. Salah satunya, ya teman-teman pasti tahu ya, Regi ya, Meow juga memainkan ini. Dan juga si Winda Basudara. Sprinter Master, kita unlock juga supaya bisa lari cepat. Nah, kita ikat dulu nih. Ini, kita ikat supaya fondasinya kuat. Hello, yes, kita ambil dulu.
Ya, kita ikat. Ikat dengan simpul yang kuat. Wow. Try another material. Oke. Berarti kita harus ini ya. Mana nih? Habiskah? Ya, beda material ternyata teman-teman. Nah, berarti kita harus pakai apa nih? Hello. Kayaknya kita harus motong pohon lagi. Coba. Iya. Yeah. Supaya kita bisa bikin rangka yang bagian atas ya. Coba, bisa nggak? Yes, betul sekali. Wah, satu pohon cuma 3 bagian. Oke, mari kita cari pohon-pohon kecil. Lanjut. Ini dia. Kayaknya ini cukup ya, teman-teman ya, pohon terakhir kita. Oke, 1, 2, 3. Ya, kita ambil dulu semuanya. Kita ikat. Nah, apa ini? Ada apa tadi di sini? Tidak ada apa-apa. Nah, ini dia. 1, 2, 3. Wah, semoga cukup nih ya, teman-teman ya. Kita bikin atapnya dulu. Yeah! Roof construction done. Coba lihat. Kita harus press O to open shop. Apa ini? Fence of logs. Ini decoration untuk pagar, wooden barikade, garden plank. Oh, ini ntar dulu. Kita ikat dulu, teman-teman. Wah, ini agak tinggi nih. Wah, ini kita harus banyak yang kita potong nih, teman-teman ya. Kenapa? Karena kita butuh nih. Semoga nggak kehabisan. Iya. Ini supaya ikatannya kuat. Ya, sedikit lagi, semoga cukup. Iya, dan dah. The house is stiff. Wow, apa lagi nih? Oke, teman-teman, getting water and clay. Caranya, mangkuk kayu kita ambil, kemudian masukkan air ke dalamnya. Terus kemudian serok kayu kita ambil, kemudian klik anywhere ya, on the ground, kita klik di tanah dan kita bikin clay. Oke. Mari kita lihat caranya. Pick up wooden shovel. Ini dia. Sip. Get some clay, dirt on the shovel by clicking on the ground. Oke, di mana itu? Oh, di sini kah? Terus kemudian put the clay on the basket. Oh, ini dia, di sini kah? Nah. Terus kemudian apa lagi nih? Pick up the wooden bowl. Ini. Scoop some water into bowl from stream. Oke, ambil air. Terus kemudian taruh di basket. Making mud. Taruh air ke basket. Ini sudah. Terus kemudian bikin bulatan-bulatan. Oke, mari kita lihat petunjuknya. Terus gimana dong? Udah selesai kah? Kita bikin mat bowl dulu ya, teman-teman ya. Nah, ini buat apa nih? Terus kemudian kita taruh di mana nih? Di sini kah? Terus kemudian ini taruh di sini ya? Teman-teman semua, begitu caranya. I see. Kok nggak bisa ini sih?
gimana ya? Coba-coba kita ambil ini, taruh sini gimana? Oh, sama juga nih ya. Ini bisa nggak? Oh, ini nggak bisa nih. Ini beda nih, teman-teman. Ini beda nih. Ini beda. Oke, berarti yang benar adalah kita ambil ini, taruh dulu sini. Ini bisa nggak? Bisa dua nggak, teman-teman? Coba-coba. Oh, nggak bisa. Harus satu-satu. Harus satu-satu, teman-teman semua. Nah, oke. Taruh lagi. Wah, ini lama ini. Mau bentuk kayak gini, ini lama ini. Mat breaking beginner. With this scale, you will form more mats block at the same time. Wow, kita bisa bikin lebih banyak lagi matnya. Oke. Gimana nih? I see. Oh, bisa bikin lebih banyak. Baiklah kalau begitu. Yes, bisakah lagi? Oh, nggak bisa. Oke. Nggak apa-apa. Kita taruh di sini dan kemudian kita taruh lagi di sini. Kita bikin lagi. Oke. Mantap. Kita taruh lagi di sini. Wuhu. Memang ya, bikin kayak gitu harus butuh kesabaran. Yeah. Pantesan ya, nggak semua orang bisa main ini, teman-teman semua, karena yang dibutuhkan adalah kesabaran membangun rumah. Wuhu. Oke. Nah, taruh di sini. Taruh lagi. What? Teman-teman pusing nggak? Saya goyang-goyang kayak gini. Jangan pusing ya. Oke, kita bikin lagi. Unlock now. Kita bisa bikin lebih banyak lagi. Wait. Wow, mantap nggak nih, teman-teman? Wah, keren. Ini coba bikin lagi, taruh di sini. Wuhuu. Nah, kita taruh lagi di sini. Oke. Jadi ya, teman-teman, kita bikin dulu yang banyak. Ya. Ini taruh dulu. Oke, kita kumpulkan ya. Ini juga kita taruh di sini. Yihii. Ya, kita taruh di sini. Nah, ini kita taruh di sini. Yes. Kita bikin lagi, teman-teman. Yuhu. Ya, kita ambil ini. Kita taruh dulu di sini. Yes. Nah, jadi sekarang kita ambil mana nih peralatan kita? Aha. Serok dulu. Kita taruh di sini. Kita serok lagi. Kita mana? Taruh di sini. Terus kemudian mana bowl-nya kita? Kita ambil air bersih cur. Dan yuhu. Terus kemudian kita bulet-buletin. Yuhu. Oh. Teman-teman semua, ternyata bikin ini tidak susah. Oke, kita taruh dikit. Yes. Ya. Terus kita ambil ini ya. Loh, kok nggak bisa diambil sih? Gimana nih? Kok nggak bisa diambil? Wow. Coba kita taruh lagi. Apakah kita bisa tambah? Mana nih? Wah, nggak bisa lagi nih. Mark Breaking Master, nggak bisa. Oke. Yes. Oke, sip. Taruh lagi. Yes. Nah. Ini juga kita taruh. Yes. Ini juga kita taruh. Mantap. Wuhu. Oke. Pekerjaan kita berat. Wah, ini nggak bisa nih, teman-teman. Ini masih bisa. Oke, sip.
Kita taruh dulu di sini. New skill available. Mari kita lihat skill kita apa. Mark Breaking Buster. Oke. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Wow. Cepat sekali kalau sudah ahli. Woohoo. Habis dead break-nya kita. Oke, kita bikin lagi. Padahal tadi ya masih overload. Banyak banget. Nah, ini dua nih, error nih, nggak bisa diambil. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita ambil lagi. Kita taruh di sini. Oke, sip. Kemudian kita ambil air bersih dan kita bikin lagi, teman-teman semua. Oke, dan ada skill baru kah? Ini apa ini? Epic Master. Yes. Oh. Coba lihat ada berapa yang selesai nih. Oh, banyak banget. Oh, belum apa-apa udah overload. Oke, baik. Mantap. Yes, kita sudah bikin dinding ya, teman-teman. Iya. Habis deh. Oke, kita bikin lagi. Yes. Taruh lagi. Halo. Yes. Lagi. Yes, overload lagi. Gak apa-apa. Halo. Kenapa dibikin begini ya sama orangnya ya? Nah, kita nanti lihat seperti apa jadinya. Yes. Wow. Keren. Iya. Wah, habis nih. Yes. Oke, taruh lagi. Yes. Overload, biarin. Masih bisa kah? Masih bisa. Sudah nggak bisa. Oke. Rumah Tarzan kita sudah menjadi. Ini rumah ya, mengingatkan saya pada cerita tiga babi kecil itu loh, teman-teman. Yang bangun rumah dari bata. Supaya tidak tertiup oleh serigala. Oke, ada new skill mana ini? Muscle Man. Increase strength 100%. Lebih banyak membawa material. Oke. Unlock now. Masih ada kah? Nggak ada lagi ya. Oke, sip. Nah, kita ambil dulu mat ya. Taruh lagi. Oke, sip. Sedikit lagi, teman-teman, udah mau selesai. Iya, sedikit lagi. Iya, atapnya. Yes. Asik. Mantap. Iya. Sedikit lagi. Ini bagian atas gimana ya? Bisakah kita bikin? Ini sedikit lagi. Iya. The walls are ready. Nah, kita bikin apa lagi nih? Oke, teman-teman semua. Jadi sekarang kita akan bikin atapnya ya. Caranya gimana? Yuk kita perhatikan sama-sama. Ya, untung diajarin caranya.
Nah, sekarang caranya itu begini. Kita ambil ini dan, nah, udah jadi toh. Terus kemudian, nah, setelah itu, kita ambil ini dan kita bakarkah? Nah, terus kemudian, kita turn on, harus ada kayu. Di manakah kayu kita? Wah, kayu kita habis. Coba kita tebang dari sini, bisa nggak? Aduh, come on, aduh, lambat banget. Oke, okay. Oh, ini dia kayunya nih. Ya Tuhan, taruhnya di mana? Di sini kah? Oh, bukan. Oh, taruh kayunya tuh di sini loh. Ah, betul nggak? Betul. Oh, begitu. Oh, kita taruh dulu kayunya nih, yang banyak. Oke. Okay. Yes. Kita taruh dulu kayu yang banyak. Aduh, yes. Udah berapa nih? Oh, kayunya udah cukup. Nah, kita bikin lagi nih. Yes, taruh sini dan kita taruh di sini. Ah, I see. Okay. Teman-teman semua, jadi kita ambil ini, seret. Kita bikin lagi. Ya, taruh lagi. Cukupkah sekali? Cukup. Terus kemudian ambil air bersih. Kemudian kita masukkan ke sini dan kita bikin bulat-bulat. Terus taruh di sini. Kita taruh lagi ke sini. Ambil. Yes, taruh di sini. Yes. Nah, pertanyaannya adalah kebakar kaki kita. Terus gimana dong? Kita mau ngambil yang sudah jadi. Itu gimana dong? Halo? Oh. Aha. Oh, ini dia. Yang sudah jadi, betulkah? Coba kita lihat. Ah, betul ini. Ternyata begitu caranya bikin atap. Oke. Nah, kita tambah skill lagi nih teman-teman. Oke, ini gampang ini ya. Jadi, sebentar. Mana nih? Wah, oke. Kita sekarang ambil dulu ini, taruh ke sini. Kita taruh ke sini. Wow. Ini bisa diambil langsung nggak? Oh, nggak bisa nih. Mana tadi ya? Mana atap saya tadi? Eh, atap saya kok hilang? Oh, ini dia. Yes. Ya, harus satu-satu gitu kah ngambilnya? Coba bikin lagi. Yes. Terus kemudian. Nah, ini sudah. Kayunya kita masukin. Dan kita nyalakan. Oh. Nah, di sebelah kiri itu ada persentasenya ternyata. Berapa banyak? Oke, sudah selesai. Ini nih. Kebakar lagi nih, teman-teman. Kebakar lagi nih. Kita taruh dulu. Wah, sayang banget kalau kebakar. Oke, kita bikin lagi. Mati ya. Kita matikan dulu nih. Supaya nggak boros. Ya, kita masukkan dulu. Yes. Oke. Dan kelebihan sisa berapa nih? 75%. Sedikit lagi, ladies and gentlemen. Ya. Kita taruh ke sini. Sip. Kita taruh lagi ke sini. Sip. Dan selesaikah? Oke.
kita nyalakan tungkunya, cur. Kita tunggu sampai 100%. Oke, finish. Kita matikan apinya dan kita ambil. Mana nih, teman-teman? Oh, berhamburan ininya kita, teman-teman. Atapnya kita, ya sudah. Kita pasang dulu ya. Oke. One by one. New skill available. Mutal super fast. Ini yang kita butuhkan. Ya. Mana nih? Oh, ini yang paling penting. Shred. Wah, oh, cepet banget. Yes, sir. Memang ya teman-teman ya, kita harus pelan-pelan mainkan baru bisa dapatkan skillnya semuanya. Oke, kita ambil lagi. Yes, sip. Gimana ini? Nggak ada tangga nih. Oke, dari sini kah? Yes. Woo. Wow. Ada di atas. Jangan sampai bocor. Nah, teman-teman, pertanyaannya, gimana kita? Ini masih ada nih. Sudah. Oh, masih ada. To complete the roof, you have to put two roof tiles at the ridge. Terus gimana dong? Gimana caranya, teman-teman? Oh, ini dia. Yes. Yeah! Construction finish. Rumah pasang kita 36 menit 12 detik. Oh. Gimana, teman-teman? Oke enggak? Ini adalah rumah Tarzan tanpa pintu. Kenapa enggak dibikin pintu? Mungkin pakai gorden kali ya, teman-teman ya. Oke, kita continue. Sebentar, saya mau lihat teman-teman semua. Berapa persenkah tingkat penyelesaian kita? Ini Trapper House. Ini di mana lagi nih, teman-teman? Wow. Trapper House. Nah, ini rumah di tengah mana lagi? Hutan juga ya. Oke. Mantap ya, teman-teman ya. Oke, kita dapat poin main 2739 dan kita akan lanjutkan di episode selanjutnya yang nomor 3 ya. Kita akan bikin namanya Trapper House, rumah jebakankah teman-teman semua? Coba saya lihat ya, maksudnya Trapper House itu apa sih? Oh teman-teman semua, jadi Trapper House ini adalah rumah kabin yang di tengah hutan ketika kita lagi camping atau berburu. Oke, kita akan lanjutkan di video yang ketiga. Kita akan bikin Trapper House di tengah-tengah ya. Ini adalah di Asia loh teman-teman ya, di dekatnya kutub pula. Oke teman-teman semua, saya rasa cukup ya. Di episode yang akan datang kita akan bikin Trapper House ya, camping house yang paling oke. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dukung channel kita menjadi channel gaming terbaik di Indonesia. Oke, see you on the next video. Mwah, mwah. Dadah.